Surah Quraisy, ya, liila bi Quraisyin ila bihim rihlatash syita'i wassaif itu. Ya, maknanya ini ialah di antara ibtila Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, iaitu al-hijrah. Fakharaja min biladi dihi wa qaumi hatta lahiqa bi Syam muhajiran ila Allah. Itu yang diulas oleh Al-Qasimi lah. Itu contoh ataupun salah satu daripada ibtila kepada Nabi Ibrahim. Wa ibtila'uhu bin nar fasabar 'alayha. Tuan-tuan tahu ni ujian Allah Subhanahu taala di mana Nabi Ibrahim diletakkan dalam unggun api dan dibakar oleh Namrud, tetapi baginda atau Nabi Ibrahim selamat. Selamat bila Allah Subhanahu taala menguji atau memerintah api itu supaya tidak membakar, tidak membakarlah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman pada api, wahai api kamu jadilah sejuk, dan kamu selamatkanlah atas Nabi Ibrahim. Jadi peristiwa itu juga sebagai huraian kepada Ba'ijibtala, ketika mana telah pun Allah menguji Ibrahim itu. Jadi itu yang kedua. Summa tilahu bizabi ibnihi basalima wahtasaba. Tuan-tuan tahu ni, dan baru ni tuan-tuan buat sempurnanya, iaitu Nabi Ibrahim telah diuji dengan perintah menyembelihkan Ismail, tapi tuan-tuan pun tahu telah digantikan oleh kibas itu dan menjadi peristiwa yang berupa syariat, walaupun tidaklah wajib, tapi sunnah yang digalakkan, iaitu korban. Korban itu ialah menggambarkan pengorbanan, dan Nabi Ibrahim telah berjaya menghadapi ujian ini. Kemudian Allah menggantikan dengan kibas itu yang disempurnakan pula oleh kita dengan binatang-binatang sembelihan, yang kita kata korban itu. Baiklah, korban itu tuan-tuan boleh dibaca khutbah bawah ini, bukanlah yang Allah dapat ke daging dan darahnya, kan? Bukan itu yang akan didapati, yang dipersembahkan kepada Allah, tetapi ialah takwa kita. Takwa kita, taqiyah kita, takutnya kita pada Allah ataupun penjagaan kita terhadap syariat Allah. Dan itu kita berkorban. Ya, mungkin tuan-tuan pun ada melakukannya baru ni. Itu dikaitkan dengan sempena, dikaitkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim, iaitu mengorban, perintah korban Nabi Ismail itu, yang termasuk dalam maksud wa'idibtala Ibrahim rabbuhu, yang kita tengok ayat ini. Jadi huraian kepada ibtala itu di antaranya peristiwa tersebut. Dan begitulah, diambil daripada diambil daripada kedudukan itu, akan Nabi Ibrahim itu sampailah dia menerima perintah-perintah Allah Subhanahu taala dalam berbagai-bagai perkara. Pokoknya fa'atam mahunna. Ujian itu telah dapat dilalui dengan sempurnanya oleh Nabi Ibrahim. Hingga Nabi Ibrahim berkata, Allah berkata, ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, aku akan menjadikan kamu sebagai imam kepada seluruh manusia. Kata Allah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, berkata, wa min zurriyati, adakah juga daripada anak-anak keturunan ataupun zuriat-zuriatku? Lalu Allah menyambung ayat ini dengan menyebut qala Allah la yanalu adz zalimin. Ya, tetapi tidak akan didapati akan kepimpinan itu oleh orang-orang yang zalim. Nah, maknanya wahai Nabi Ibrahim, betul keturunan kamu akan menjadi pimpinan, tetapi tidak oleh dari mereka yang zalim. Dari kalangan kamu, dari kalangan anak zuriat kamu tu yang zalim, tidak mendapat kepimpinan ini yang dijadikan oleh Allah pada kamu dan juga zuriat-zuriat keturunan kamu. Maknanya di sini, zuriat Nabi Ibrahim itu akan ada di kalangan mereka yang bersifat zalim. Okay. Kalau kita lihat dari segi keturunan Nabi Ibrahim ini, seperti yang saya sebut tadilah, bahawa Siti Hajar melahirkan ataupun seterusnya menurunkan zuriat itu daripada keturunan sebelahnya Ismail dan seterusnya hinggalah kepada etnik Quraisy, hingga kepada bangsa Quraisy. Tetapi di belah sana anak Siti Sarah itu
Ishak itu melahirkan Nabi Yaakob dan seterusnya. Tetapi nampaknya daripada keturunan Nabi Yaakob ini adanya yang bernama Yahuda. Yahuda adalah nama yang dikaitkan dengan nama Yahudi. Daripada kalangan Nabi Ibrahim juga, ya, ada kalangan dia yang sebelah Siti Hajar, Nabi Yaakob, Nabi Ishak apa ni, Nabi baguslah mereka tu. Tapi anak-anak keturunan itu hinggalah melahirkan Yahudi-Yahudi sekarang. Itu az-zalimina minhum, maknanya daripada kalangan yang zalim. Kalangan yang baik yang di sebelah Siti Hajar ini akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kalangan Nabi Muhammad, zuriat yang belah ni pun ada juga yang zalim, iaitu kaum Quraisy ataupun kaum-kaum Jahiliyah yang tinggal di Mekah tu. Maknanya di sini memberi makna bahawa walaupun Allah SWT melantik Nabi Ibrahim sebagai imam, pimpinan pada manusia yang kemudiannya menyusuli kepimpinan itu pada anak cucu dia, tetapi yang zalim di kalangan mereka itu akan berlaku. Maksudnya ada di kalangan mereka yang bersifat zalim, ya, yang kita tengok tadi ataupun sebut tadi, di antaranya ialah orang-orang Yahudi yang hingga sekarang berlaku zalim, ya, kepada Islam, kepada Nabi Ibrahim, pada keturunan awal mereka itu. Dari satu sudut kita boleh faham di sini bahawa orang-orang Yahudi itu juga bukan orang lain dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pada keturunan yang sama. Anak cucu keberapa tu tengok sejarahlah pula, eh. Tinggal lagi mereka bertemu atau keturunan Nabi Muhammad ini dan Yahudi-Yahudi yang hingga sekarang ni ialah bertemu pada Nabi Ibrahim. Ya. Tapi mereka ini ada kalangan yang zalim, ada kalangan yang betul yang menjadi pimpinan pada manusia. Tapi seperti yang saya telah sebut sebelum ini, bahawa Yahudi itu menentang Rasulullah kerana bukannya apa, kerana ajaran itu atau lantikan itu bukan daripada kalangan orang Yahudi, ya, tapi daripada etnik Quraisy, ya. Dengan itu mereka menolak Muhammad dan mereka menolak Al-Quran. Sepatutnya tidak, kerana mereka ni semuanya adalah berketurunan daripada Nabi Ibrahim. Itu ayat Quran sebut ni. Ayat Quran sebut ni satu untuk pengetahuan kita lah, ya, kerana kita ni orang Islam dan melihat ayat-ayat dan maklumat ini. Yang keduanya sepatutnya menjadi pengetahuan dan pengajaran pada orang Yahudi sekarang tidak menolak Islam ataupun Muhammad kerana mereka daripada keturunan yang sama. Jadi jelas tuan-tuan di sini bahawa manusia ni ialah semuanya makhluk Allah SWT daripada Adam lagi hinggalah bertaburan di bumi ini. Tapi daripada kalangan mereka ada yang patuh kepada Islam, ada yang tidak, begitu. Dalam hal ini memberi makna juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah pimpinan kepada seluruh orang-orang, seluruh manusia yang termasuk dah kalangan orang-orang Yahudi yang menolak baginda. Yahudi menolak baginda, saya ulangi, kerana baginda itu bukan dari keturunan Yahudi. Itu je sebabnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Dari sudut mesejnya ataupun ajarannya sepatutnya dianut ataupun diikuti oleh seluruh manusia. Dan tidak timbul soal etnik apa, sama ada dia bangsa Quraisy ke bangsa Yahudi ke bangsa apa, itu tidak sepatut menjadi isu. Tetapi Allah telah menguji manusia dengan melantik, terutama menguji Bani Yahudi dengan melantik Nabi terakhir ini bukan Nabi, bukan dari Bani Yahudi. Sepatutnya tidak timbul soal etnik, soal asal-usul. Malah kalau ditengok asal-usul pun daripada Nabi Ibrahim juga. Tapi kalaupun tidak, mana Nabi terakhir itu bukan isunya isu etnik, isu kaum mana. Tapi dia adalah Nabi atau Rasul terakhir rahmatan lil alamin yang memberi makna juga sepatutnya menjadi Nabi kepada orang-orang Yahudi. Kita orang-orang Islam, seperti yang sebut dulu, semua Nabi-Nabi 25 orang itu ialah Nabi kita. Dan lagi yang terakhir dan syariat terakhir ialah Muhammad dan Islam. Nah, begitu kita. Di mana kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita,
tidak menolak nabi-nabi atau rasul 24 orang lain lagi tu daripada Nabi Adam itu, ada juga rasul kita. Itulah akidah kita, itulah rukun iman kita. Bila kita percayakan Muhammad sebagai rasul terakhir, kita juga mempercayai nabi-nabi lain termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu nabi kita, rasul kita. Mereka satu pasukan, mereka satu package. 25 orang tu yang wajib kita tahu. Dah hadis-hadis menunjukkan ada 313 dari segi rasul. Nabi-nabi pula 24,000. Yang memberi makna tiap-tiap kumpulan etnik manusia tu dihantarkan oleh Allah akan seorang utusan. Ada bertaraf nabi yang ramai itu, ada bertaraf rasul 313, ada yang wajib kita ketahui dan imani bahawa mereka itu rasul ialah 25 orang. Nah, begitu kita. Maknanya keimanan kita pada Rasulullah tidak menolak mengimani, mempercayai bahawa Ibrahim juga adalah rasul. Nah, tapi mereka ni bila mereka mengambil hanya kalau Kristian Nabi Isa, kalau Yahudi hanya Nabi Musa, tapi dengan itu mereka menolak Muhammad sebagai rasul. Itu masalah mereka, ya. Berbeza sikap kita dengan mereka ni terhadap Rasulullah dan juga dalam kaitan dengan nabi-nabi yang sebelum, ya. Itu pastikan, ya, tuan-tuan memahami dengan tepat atau betul supaya kita tak terperangkap dalam agenda-agenda barat yang bagi saya satu agenda yang sengaja diadakan, ya. Kita pun dulu, saya pun dulu dalam kecil terperangkap dengan andaian-andaian ataupun kata-kata, kita orang Islam, Nabi kita Nabi Muhammad. Jesus tu ataupun Isa tu ialah Nabi orang Kristian. Kita pun faham begitu. Kita pun mengungkapkan benda tu. Nabi kita Nabi Muhammad, orang Kristian Nabinya Isa. Itu ialah rancangan barat. Sebenarnya Nabi Isa tu Nabi kita juga. Seperti Nabi Muhammad, Nabi kita. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tuan-tuan baca pun ayat tu selalu, kan. Tidak kita membeza-bezakan antara Nabi di kalangan 25 orang tu khususnya. Mereka tu rasul-rasul kita semua. Tapi syariat terakhirnya Muhammad. Nah, tapi kita diperangkap oleh barat. Bahawa kamu Nabi Muhammad, Nabi kami Yesus ataupun Isa. Kita pun tak ikut-ikut memahami sedemikian. Itu adalah silap. Silap tuan-tuan, ya. Sebab itu ayat Quran ini banyak menceritakan tentang nabi-nabi dulu dalam kaitan hari ini dengan Nabi Ibrahim. Supaya kita tidak terperangkap dengan agenda barat yang hanya mengambil Muhammad sebagai rasul dan menolak orang-orang lain itu sebagai rasul. Sedangkan dalam akidah dan rukun iman kita, mereka adalah sekumpulan yang menjadi rasul-rasul yang kita percayai sebagai rasul. Tapi kita diperangkap oleh pandangan-pandangan barat tadi hingga kita merasakan Nabi Muhammad saja nabi kita. Itu satu keadaan yang silap kalau kita memahami sedemikian. Ayat 125. Wa ij'alnal baita matabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin warruk'i sujud, ya. Ayat ini begitu intim, begitu sepatutnya dirasai akan mesejnya oleh orang-orang yang pergi haji baru ni. Maksud saya pengunjung-pengunjung haji ini sepatutnya menjadi akan ayat ini sebagai satu ayat sempena dengan rukun-rukun haji tersebut, ya. Itu Allah berfirman, wa ij'alnal baita matabatan linnas. Bila mana kami telah jadikan, ya, Baitullah itu, rumah Allah itu Baitullah telah, ya, Kaabah itu matabatan linnas siwa amna. Masabatan disebut di sini ialah mubaatan marji'an lil hujjat wal umar. Maknanya tempat tumpuan, tempat kembalinya, tempat tumpuan atau tempat rujukan kepada seluruh manusia, ya. Terutama orang-orang yang melakukan haji dan juga melakukan umrah, ya. Ya tafarraquna anhu summa yatubu ilaihi. Itu maksud masabatan. Dia pergi bertumpu, dia berpisah sekejap lagi, kemudian bertumpu situ balik. Mana menjadi tempat rujukan, menjadi tumpuan, menjadi apa ni, hala tuju kepada seluruh orang-orang Islam. Dalam konteks kita ialah menjadi kiblat sembahyang. Itu masabatan linnas, ya.
menjadi rujukan kepada seluruh manusia, iaitu menjadi arah kiblat kepada kita semua. Wa amna, dan Allah telah menjadikan tempat itu tempat yang aman, tempat yang menghimpunkan seluruh manusia daripada berbagai-bagai golongan manusia di dunia ini berhimpun dan berada di situ secara yang aman. Ini Allah sebut dia jadikan kedudukan tersebut ataupun status tersebut melalui, kita tahulah, nari rukun haji dari sudut mengunjung di sini, melalui rukun sembahyang, melalui arah kiblat yang kita hadapi atau kita arahkan. Itu matabatan linnas, kepada manusia seluruhnya. Wa amna wa takhutu min maqam maqam Ibrahim musalla, dan juga Allah menjadikan maqam Ibrahim itu tempat sembahyang dengan fadilat-fadilatnya yang berbagai-bagailah yang banyak dijelaskan oleh hadis-hadis. Maqam itu makna tempat berdiri. Entah macam mana dalam bahasa Melayu maqam menjadi makna kubur, itu dari segi bahasa jelah. Entah macam mana maqam, kita kata maqam tu kubur. Maqam Ibrahim musalla, iaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, jadi menjadi tempat sembahyang yang istimewa kat sudut tu, di mana tempat berdirinya Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan Nabi Ismail menghulur batu ataupun membantu ayahnya lah. Itu maqam, itu makna maqam sebenarnya tempat berdiri Nabi Ibrahim dan Ismail. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira, dan kami janjikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk dua untuk membersihkan tempat itu, tahira baitia, dan juga rumah itu, Kaabah itu, litta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, dan juga bagi orang-orang yang beriktikaf, bagi orang-orang yang rokok dan sujud. Memberi makna Allah memuliakan tempat yang telah dibina atau bangunan yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu menjadi tempat suci, menjadi tempat kiblat, menjadi tempat tempuan seluruh manusia hinggalah sekarang. Itu adalah penentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita sepatutnya mempunyai perasaan yang dekat dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perasaannya dekat kerana mereka berdualah yang telah diperintahkan oleh Allah mengasaskan ataupun membina Kaabah tersebut hinggalah menjadi, hinggalah wujud hingga sekarang dan menjadi kiblat kita. Jadi bagaimana kalau kita pula memisahkan perasaan kita dengan dua orang ni atau dengan mereka ni, sedangkan mereka ini mempunyai kaitan yang begitu besar hingga kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang Islam tentulah tidak, tentulah tidak, kerana perintah-perintah yang berupa syariat Nabi Ibrahim itu juga kekal hingga sekarang. Seperti korban yang saya sebut tadi, peristiwa sa'i daripada Bukit Safa dan Marwah itu sendiri adalah peristiwa yang berlaku kepada Siti Hajar, mana isteri baginda. Begitu juga tawaf. Jadi peristiwa-peristiwa yang berupa rukun-rukun haji itu adalah kaitan yang banyak dengan Nabi Ibrahim, yang sepatutnya kita terkenang pada baginda dan mempunyai kaitan-kaitan yang rapat dengan baginda. Jangan dipisahkan oleh pemikiran-pemikiran barat yang saya sebut tadi, yang menganggap Nabi kita hanya Muhammad, Nabi-Nabi lain itu bukan Nabi kita. Itu Nabi kepada agama-agama lain. Tidak, tidak sedemikian. Tapi begitulah barat yang cuba memisahkan supaya mereka itu dapat menjauhkan kita daripada kedudukan sebenar kita. Kedudukan sebenar kita, semua para Nabi-Nabi itu Nabi kita, Rasul-Rasul kita. Tapi mereka berjaya membuatkan kita hanya berfikir Muhammad saja sebagai Nabi kita. Itu kejayaan besar mereka, membuatkan akidah ataupun rukun iman kita percayakan Rasul itu tidak sempurna ataupun tidak komprehensif, tidak lengkap, kerana menumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Sedangkan kita ini diajar oleh Allah, ditentukan oleh Allah mempunyai Nabi Ibrahim hatta dalam sembahyang. Kita baca tahiyat akhir itu ada ucapan tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi kita ni dari segi pemikiran, wawasan ataupun perspektif kita tentang Nabi-Nabi ni lebih luas daripada mereka.
Patutnya kita mempelajari dan mempunyai ideologi ataupun falsafah hidup atau wawasan hidup yang bermula daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara itu menjadi agenda hidup kita, terutama yang disyariatkan oleh Allah, yang wajib-wajiblah, yang sunat-sunatlah. Jadi kita mempunyai satu sejarah dan warisan ataupun tradisi sejarah para nabi-nabi ini yang menjadi syariat kita, bukan saja kepada Muhammad. Muhammad itu Rasulullah yang terakhir itu sebagai bagai mengakhiri segala ya, unsur-unsur ataupun ajaran-ajaran Allah daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi Ibrahim. Sebagai contohlah, bagi contoh betapa kita ni mempunyai hubungan yang begitu jauh, begitu lama dari sudut kejadian manusia, peristiwa kematian. Kenapa kita telah dicariankan oleh Allah untuk menguburkan, menanam mayat, telah mengkebumikan mayat. Kalau boleh kebumilah, mayat masih ada, bukan hilang di laut. Syariat ini berkait dengan cerita Qabil dan Habil lagi, iaitu anak Nabi Adam. Jauhnya syariat kita ni dari hubungan, lamanya hubungan itu, begitu tinggi historical value, nilai sejarahnya, iaitu kepada Nabi Adam. Dan kemudiannya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya lah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kekayaan tradisi orang Islam dari segi pemikiran tentang nabi-nabi. Diharap ya kita menghayati benda itu dan insya-Allah kita menjadi orang yang lebih luas perspektifnya, lebih mendalam makna-makna daripada kehidupan kita, dan orang yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, yang tinggi. Satu ayat lagi saya ambil, wa iz qala ibrahim rabbaj'al hadza baladan amina wartuk allahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa tarhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Saya nak sebut ni bagi tuan-tuan yang pergi Mekah ni, yang telah pergi, yang dah pergi baru ni, dah balik, belum balik ke, tidakkah di Mekah itu ada buah-buah yang berbagai-bagai jenis dari seluruh dunia. Buah limau, buah rambutan pun ada. Pokok rambutan tak ada, buah ada. Tuan-tuan tengok doa Nabi Ibrahim ni. Sebab itu kena ingat pada Nabi Ibrahim ni. Wa iz qala Ibrahim, bila mana berdoanya, berkatanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Tuhanku jadikanlah bumi ini bumi yang aman, warzuq ahlahu dan rezekikanlah mereka minas samarat, daripada buah-buahan, buah-buahan yang berbagai-bagai, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang menjadi rezeki kepada mereka yang beriman dari kalangan manusia itu dengan Allah dan juga hari akhirat. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mendoakan tempat itu tempat aman dikunjungi oleh manusia dan mempunyai buah-buahan yang banyak. Sedangkan tempat itu kering kontang dari segi tumbuh-tumbuhan buah-buahan lah, kecuali pokok kurma kot. Maknanya doa ini jelas ternyata dan tergambar atau terbukti dalam kehidupan kita sekarang. Yang pentingnya bila tuan-tuan tengok buah di padang Arafah di Mekah tu, cuba ingat sikit, ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Barulah haji itu ada makna. Takut tuan-tuan tengok, oh peniaga Malaysia pun bawa juga mari sini. Tak kata je. Bangladesh pun bawa buah pauh dia. Tak kata je kita sebut, tersebut. Patutnya kita kata, inilah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Barulah haji itu mendalam maknanya. Ketidak ada juga buah rambutan. Kampung aku pun ada. Takat tu je. Jadi tak ada makna haji. Kalau tuan-tuan kata haji juga buah rambutan, ini doa Nabi Ibrahim. Barulah kita terasa kita ni sedang menghayati sejarah, sejarah haji itu sendiri dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah sebagai latar belakang pada tempat itu. Itu perlu dipahami. Itu Allah sebut ni. Kalau tidak, tak ada guna Allah menyebut benda tu. Ya, kalau takat dia satu takdir orang bisnes ataupun keperluan perniagaan zaman moden, itu mesti berlaku dalam hati dan perasaan kita. Qala, kata Allah, Allah jawab bila Nabi Ibrahim berdoa tu, Allah jawab ya, tapi Allah membuat komentar sikit atau membuat peringatan. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, kalau orang kafir pun
Ya, dia dapat rezeki daripada pemberian Allah itu qalilan, sedikit. Lepas tu summattaru ila azabin nar. Kemudian dinyahkan, dicampakkan dia ke dalam azab api neraka. Tapi tuan-tuan tahulah bahawa orang kafir ini tidak ada di Mekah, di Madinah, sebagai dua kawasan haramain. Ya. Wabi'sal masjid, dan orang itu akan mengalami tempat akhir yang buruk. Ini memberi makna begini, bahawa kalaupun ada orang-orang Islam yang munafik, yang zalim, yang fasik, tapi tinggal di Mekah juga. Dia boleh tinggal di Mekah walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, kerana dia mendakwa dia Muslim. Okay? Tapi dia fakir, fasik. Dia boleh hidup juga, dia boleh menikmati akan hasil doa Nabi Ibrahim itu dalam bentuk makanan dan buah-buahan, tetapi qalilah, sedikit saja ataupun sementara saja. Qalil itu makna sedikit, qalilah sementara di sini. Sebab ayat lepas tu summattaruhu ila azabin nar. Kemudian selepas mati itu dia akan dinyahkan ke neraka. Mana nikmat itu hanya nikmat dunia. Maknanya orang bukan Islam atau orang Islam yang jahat, yang kufur, yang fasik, yang zalim pun boleh menikmati ya, makanan-makanan, buah-buahan yang ada di Mekah tu, yang sepatutnya mereka tidak kufur dan fasik. Kerana makanan itu wujud doa, hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Nah, itu maksudnya. Ya, sepatutnya orang-orang yang fasik, yang kufur, yang zalim ni, ya, walaupun boleh berada di Mekah, dibenarkan masuk kerana IC-nya Muslim, patut rasa malu. Malu ya, menikmati makanan-makanan yang banyak hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Tapi tak ikut ajaran Nabi Ibrahim, tak ikut ajaran Nabi Muhammad, duk fasik, duk zalim situ lah. Ya? Walaupun Muslim by the name, ya, dari segi dakwaannya Muslim. Ada satu peristiwa yang saya nak sebut di sini. Seorang Belanda, mungkin tuan-tuan kalau belajar mengenai sejarah dan penyebaran Islam ni, ada seorang Belanda namanya Snok Hagronje. Tuan-tuan tahu Snok Hagronje ni, dia mengkaji tentang Islam. Jadi untuk mengkaji tentang Islam, dia telah mendakwa dia Islam. Dia masuk Islam lah. Dia pergi ke Mekah. 4-5 tahun dia berada di Mekah, dia mengkaji tentang Islam, mengkaji tentang orang Islam, ibadat apa tu, dan dia membuat buku karangan secara ilmiah pun. Tetapi bila dia balik ke Belanda, dia murtad balik. Maknanya dia pergi menjadi Islam tu hanya untuk kajian. Terkenal ya, dia orientalis yang terkenal lah mengkaji Islam ini. Dan dia balik ke Belanda, ke Barat, murtad semula. Maknanya dia pergi itu dengan maksud murtad, dengan maksud ngada-ngada je. Tapi dia tetap hidup mewah, boleh menikmati kehidupan di situ, tidak dihukumkan oleh Allah di dunia, walaupun dia itu munafik besar lah. Sebab dia hanya masuk Islam untuk membuat kajian. Itu contoh di zaman moden ini terkenal, dan dia mengarang beberapa buku mengenai Islam. Namanya Snok Hagronje, orang Belanda. Maknanya kalau ada orang fasik, tetap pun beritahu ada orang fasik, orang jahat, orang di Mekah tu. Tapi Allah sebut, paman kapal, siapa yang kufur, siapa yang tak ikut Islam, walaupun dia mendakwa dirinya Islam, fa'umatihu qalilan. Aku tetap juga memberi nikmat yang sedikit daripada makanan-makanan yang telah menjadi hasil doa daripada Nabi Ibrahim. Kita pun boleh faham secara logiknya, tuan-tuan. Kalau orang pergi Mekah tu, katalah orang Melayu, katalah dia tu jahat di Malaysia, kufur di India, zalim bukan main, pasti bukan main. Sampai juga kat Mekah, sampai juga kat Mekah, dan dia makan buah-buah tu pun tidak mabuk di situ. Tuhan beri nikmat, tapi di akhirat nanti dia ke neraka. Dia kena ke. So, jangan pelik lah. Kalau tuan-tuan tahu pun orang tu orang jahat pergi Mekah, orang lain tak tahu. Tapi makan hidup pun mewah juga, macam kita juga balik pada Mekah pun jahat juga. Jangan pelik lah. Kerana Allah menyebut wa man kafara fa umatuhu qalilan. Jangan kita rasa berbangga tak tentu arah. Kerana itu adalah sepatutnya kita faham anugerah Allah melalui Nabi Ibrahim yang dinikmatkan pada manusia yang berada di tempat tersebut ni. Itulah saja tuan-tuan hari ini, insyaAllah kita dapat menjadikan dia peringatan bagi kita. Moga-moga haji kita lebih bermakna, moga-moga perasaan kita lebih tinggi ya, kepada sejarah Nabi-Nabi ini yang akan mempengaruhi cara hidup dan cara berfikir kita, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.